Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noneng Salwati. Di sini saya akan menjelaskan tentang keadaan politik dan ekonomi pada era reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Masa reformasi di Indonesia adalah masa setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru yang dimulai pada tanggal 21 Mei 1998 saat Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan Wakil Presiden oleh B.J. Habibie. Apakah kalian tahu apa itu reformasi? Gerakan reformasi adalah gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Di era ini sebenarnya melakukan pembangunan secara pesat. Dalam bidang ekonomi, pemerintahan Orde Baru berhasil meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia ke tingkat US 600 pada 1980-an, bahkan hingga USS 1300 pada 1990-an. Namun, kebijakan pemerintah Orde Baru yang terlalu memfokuskan pembutuhan ekonomi ternyata menjadi pemicu terbentuknya mentalitas dan budaya korupsi di kalangan para pejabat di Indonesia. Krisis moneter atau ekonomi, gerakan reformasi juga memicu krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli 1997. Krisis moneter itu mengguncang nilai tukar mata uang negara-negara di Asia seperti Malaysia, Filipina, Korea, dan Indonesia. Rupiah yang berada di pada posisi nilai tukar 2.500 atau US dollar menjadi sekitar 717.000 US dollar pada bulan Januari 1998. Perkembangan politik pada masa reformasi. Perkembangan politik pada masa reformasi dilihat oleh beberapa peristiwa dan kebijakan penting seperti Sidang Istimewa MPR 1998, otonomi daerah, pencabutan pembatasan partai politik, penghapusan dui fungsi ABRI, dan penyelenggaraan pemilu yang lebih demokratis. Pada pemerintah Presiden Megawati Soekarnoputri, Presiden Megawati Soekarnoputri mengawali tugasnya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia dengan membentuk Kabinet Gotong Royong. Kabinet ini memiliki lima agenda utama, yakni membuktikan sikap tegas pemerintah dalam menghapus KKN, menyusun langkah untuk menyelamatkan rakyat dari krisis yang berkepanjangan, meneruskan pembangunan politik, mempertahankan supremasi hukum, dan menciptakan situasi sosial kultural yang kondusif untuk memajukan kehidupan masyarakat sipil, menciptakan kesejahteraan dan secara aman masyarakat dengan meningkatkan keamanan dan hak asasi manusia. Kondisi ekonomi yang melanda Indonesia sejak 1998 belum dapat dimulai oleh dua presiden sebelum Megawati, sehingga pemerintahannya mewarisi sebagai persoalan ekonomi yang harus dituntaskan. Minimumnya, kontroversi selama masa pemerintahan Megawati berdampak positif pada sektor ekonomi. Hal ini membuat pemerintahan Megawati mencatat beberapa pencapaian di bidang ekonomi dan dianggap berhasil membangun kembali perekonomian bangsa sempat terpuruk. Salah satu indikator keberhasilan pemerintahan Presiden Megawati adalah rendahnya tingkat inflasi dan stabilnya cadangan devisa negara. Nilai tukar rupiah relatif membaik dan berdampak pada stabilnya harga-harga barang. Kondisi ini juga meningkatkan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia yang dianggap menunjukkan perkembangan positif. Kenaikan inflasi pada bulan Januari 2002 akibat kenaikannya harga atau suku bunga serta berbagai bencana lain berhasil ditekan pada bulan Maret dan April 2002. Popularitas pemerintah juga menurun akibat berbagai kebijakan dan tidak populis dan meningkatkan inflasi. Meningkatnya inflasi berdampak buruk terhadap tingkatnya inflasi real. Selain itu,
Persoalan hutang luar negeri juga menjadi persoalan pada masa pemerintahan Presiden Megawati, karena pembayaran hutang luar negeri mengambil porsi APBN yang paling besar, yakni mencapai 52 dari total pemerintahan pajak yang dibayar oleh rakyat sebesar 219,4 triliun rupiah. Hal ini mengakibatkan pemerintah mengalami defisit anggaran dan kebutuhan pinjaman baru. Kondisi politik, upaya ini merupakan proses reformasi tingkat lokal, terutama bidang politik, pengelolaan keuangan daerah yang bermanfaat, sumber-sumber daya alam daerah untuk kepentingan masyarakat setempat. Upaya desentralisasi politik dan keuangan ini sejalan dengan struktur pemerintahan di masa mendatang, di masa masing-masing daerah akan diberi wewenang lebih besar dan pengelolaan hasil sumber daya alam dan potensi ekonomi mereka miliki. Pada masa pemerintahan Orde Baru, para pejabat yang bertugas di daerah umumnya adalah pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dan pemerintah sesuai keinginan pemerintah pusat. Faktor inilah yang membuat isu mengenai otonomi daerah menjadi penting sebagai bagian dari reformasi politik dan sosial, terutama di berbagai wilayah yang ingin dilepaskan dari NKRI. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY adalah presiden pertama RI yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang sering disapa Yusuf Kala dilantik oleh MPR sebagai presiden dan wakil presiden RI ke-6 pada tanggal 20 Oktober 2004. Kondisi ekonomi, sejak krisis ekonomi yang dialami bangsa pada tahun 1998, kondisi perekonomian masyarakat Indonesia belum pulih. Upaya pengentasan kemiskinan yang juga pernah dicanangkan oleh presiden sebelumnya masih belum terlaksana sepenuhnya. Kondisi ini diperparah dengan terjadinya sejumlah bencana alam, terutama tragedi tsunami di Aceh yang merenggut banyak korban dengan kerugian material yang sangat besar. Presiden SBY bersama Kabinet Indonesia Bersatu segera mengambil langkah-langkah penanggulangan pasca bencana. Salah satunya adalah dengan menetapkan keputusan Presiden nomor 30 tahun 2005 mengenai rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Aceh dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara. Kondisi politik, seperti halnya pemerintahan pada era reformasi sebelumnya, pembentukan kabinet pemerintahan merupakan hasil dari koalisi partai-partai yang mendukung salah satu pasangan calon presiden saat pemilu presiden. Dengan demikian, keberadaan koalisasi dan hubungan partai-partai yang mendukung pemerintahan SBY harus dijaga, salah satu menjaga kesolidan koalisi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah pembentukan sekretariat gabungan antara Partai Demokrat dengan partai politik lainnya yang mendukung SBY. Pembentukan Satgab juga bertujuan untuk menyatukan visi dan misi pembangunan agar arah koalisi berjalan seiring dengan kesepakatan bersama. Satgab merupakan format koalisi yang dianggap SBY sesuai dengan etika demokrasi dan dibentuk sebagai sarana komunikasi politik dan masa pemerintahan SBY. Pemerintahan Jokowi. Di bidang politik, pemerintahan telah memastikan perlindungan pada rasa aman. Pemerintahan yang bersih, kemajuan desa dan daerah-daerah pinggiran serta tegaknya sistem hukum sebagai prioritas dan pembangunan bidang politik. Salah satu capaian di bidang politik luar negeri yaitu Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. Kemudian, di bidang ekonomi, pemerintah telah memastikan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, produktivitas masyarakat,
dan daya saing bangsa, serta kemandirian dan kebangkitan sektor-sektor strategis yang menjadi prioritas di bidang ekonomi. Hal ini membuktikan dengan kenaikan skor ease of doing business atau kemudahan berusaha sebagai wujud komitmen pemerintahan melakukan struktur berkesinambungan. Regulasi yang efisien adalah kunci akselerasi pembangunan ekonomi. Kemudian rasio elektrifikasi yang telah mencapai 98,8% sebagai bagian dari program 35.000 MW yang dicanangkan pemerintah. Sebagai catatan, pencapaian maupun kekurangan dalam membangun bangsa selama 5 tahun terakhir ini dapat menjadi pembelajaran bersama. Apa yang sudah dilakukan pemerintah saat ini akan menjadi fondasi kebijakan untuk mempersiapkan bangsa Indonesia yang lebih maju lagi ke depan. Terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.